sampai kanyo namu bom. Hai no yang ro sampai kamu bom, tapi kau belum tentang menerimong. Yang soal menerimong ni pedu musyawarah hayat. Ah, Dino keadaan cika lagi nya. Dino keadaan ke lagi nya. Walaupun ino tanu balik lah dan balik ke lai ke asal hamkele. Ah, lagi nyo tapo tanu tepu turuk dari lagi draw pegah ne ha. Nya ke jauh. Nah, bo Dino tanya ya Aceh kau nak lembaga wali nagro nya kau sapah ciknya cik ke politik. Oh, punah wali nanggro hana jalan ayah. Dan sudah dapat lagi Prof Abdul Bario bukan sudah dapat ayah kok. Dan rasanya sesuai yang lagi Prof Abdul Bario kok. Ya, belum jawab ayah kiper secara pengetahuan lembaga wali nanggro. Lembaga wali nanggro perwakilan nanggro. Perwakilan nanggro apabila hana urang yang butoi-butoi yang bisa ayan hanjuk lakukan apa hanjuk lakukan cuma dilambangkan to cuma je geduk to hanjuk keput perwakilan gekeun perwakilan hanjuk peput apa na urang ci yang butoi-butoi siapakah beliau kaya mano nyo ro purah bah hana jelah maksud ji mano perwakilan siapa beliau maksud ji lembaga wali nanggro nya panena perwakilan wali nanggro iji berbicara tentang masalah nanggro hana mengkait dengan masalah pilkada pemilu dengan RI dengan pusat ini hana mengkait iji katanya di urang ditanyo ge jampu kaje gado-gado kaje kelincah ge jampu hana mupom politik ga politik kan gemerno hang ketem ge dengar haba ga pe hang ge dengar yo kan cukup he deng kabeh cara urang ditanyo akibat daya ka kai temo ke ada temo cilok Hai sebab benda katnya kau benda katnya benda benda bagi yang bagi dua kolon benda kau temu hai temu pun sabar-sabar sama-sama kat Tuhan apa hai temu apa benda sebab benda kau pilih kau buah dua buah bagi yang tuah politik yang tuah mana penguasa kan oleh jadi tak bagi kita temu yang posisi mualim mencalonkan diri sebagai gubernur ke pegakon politik mau kubandingkan dengan lembaga wali nanggro yang kata down di Aceh pun yang politik bukan yang kesan politik yang aku pegang hello yang politik putalah mualim demai di gubernur bahan yang politik leji di bahan politik le wali nanggro prof pada macam okey lanjut oh mah katua kalau benar jarun hile ini bar balu ini orang jarun hile. Bu nyambam ban bu hile. Kau pegah aju nuo aju kuno betik tak enam cawo. Kamu aju apa tu nuo aju kuno. Lanjut bro. Tu bro lanjut bro. Ilang muiyo om kan tu berdoa ji ayah kiper muiyo urung yang pam tu berdoa ji benapa awak tukang kacau gara julam rapam dah sah hanya dapat dulu dapat haji mailong kai putar lagu menurut musik menurut melodi aja cukup putar elong mana dia pun aku mamu nyona urung yang perform elong lebih terarah dapat haji ya kau nya ha salah ha lagi rompah ha salah abdul bari nya bacu ha salah ayah kiper puno kau ayah kiper puno nya prof bari begahnya tak kamarah yang bukan lebih kamarah genyan mau uji muadimnya mbek geduk sajan pemerintah apa kok genyan bah sidro panglima raya untuk genyan sebagai penasihat dan awak cukai gubernur nyo salah ibu buat ya tom si gubernur tinggal Bustami Hamzah kemana leh ayah Bustami Hamzah nyo butir MOU nyo nomornya ci bagah ni selesaikan juburon nyan ban mau uji lagi nyan tapi nyo kagak dulu gak nyan tapi genyan panglima berarti genyan drone hanya mengakulih kok nyan panglima gimana
mengaku tapi nya pemerintahnya payah hanji lagenya ni hai panglim hai pele tapi ga kok nya lagi Prof Bari kata suai nya na ya panglima do ni nya bergabung bro bro lah ya dua lebih ada pele dengan lebih cu kong pegang tu bergabung jiro 5 minit tu ataupun di kabinet juga okey ombusnya urang pro imwali ana matalah marang atau pro tapi urangnya bagaimana kejadian ni. Ya kan di sinanku di tangan katanya seolah-olah Bustaminya gak lawan Mualim yang kenyang salah. Ya lu rasa kan pemikirannya tapi tak kesampingkan ini untuk kemakmuran Aceh untuk kegot Aceh yang tetapi nyata baba narasi lagi seolah-olah Bustami Hamzahnya berkhianat ke Mualim gara-gara yang pergi ke nyapudu orang gak calon roh ke gubernur lu rasanya salah ya. Dan ban benar belum. Jadi ayah kipul yang lagi perbandingannya bagi ban buyu bagi ban debu kalau bagi ban buyu bagi ban debu. Nah, Ino tak berbicara, Ino kan tak andalkan Wali Nanggro yang ngapatannya kan sedangkan Wali Nanggronya hanya jalan aku. Jadi berhak yang jalankannya Mualim mendung. Man cuma nyo ginyang kageblo huru kenal kaku ka menang-menang di Ukiban Prof. Ka menang Prof. Prof Bari. Ya, ini lo cuma Prof Bari. Dia dah dengar bahaya ayah dia tidak ada. Si Kiban menurut lo na ya, sini pegah dia tengok. Oh ya. Tolong. Yo. Hanya balon mana? Imwali minum no, bapa perjanjian putih perjanjian eh singki wati mendung kata tuli banyak oleh cuma mana wati tak perjuang perjanjiannya dengan untuk tak petruh tujuan perjuangan kon walaupun kata tuli tapi mentona rintangan mentona halangan kadang-kadang kon mudah ya. Ini contoh fungsi Wali Nanggro, lembaga Wali Nanggro. Wali Nanggro punya anak salah lo, nak puteran je mana. Bisa mencopot jabatan gubernur, bisa mencopot jabatan panglima, bisa le butir-butir. Tapi jino yang debut pakiban butir-butir perjanjian ini ke lagi hana berlaku atau tidak bisa berjalan. Ya, parti ko lembaga Wali Nanggro tanya parti power je ko rayu power. Nah kata tengok, ada ke kata tengok Nanggro liberal daerah seolah-olah na kerajaan kecil. Ya, rayu cuma kita yang mana harus tak maklum tanya orang Aceh harus mendukung. Ino Wali Nanggro pakum, dakum pakon, anak bergerak, anak bubuk tapi pakon. Mungkin pupu yang dipupuk oleh Wali Nanggro, ino mentona halangan dari rintangan. Urunya ino harus kepujuannya ile. Mudanya dari taduk dan nonton anak dupu yang nak carong dengyo. Takun, tak hujan. Habe bayang-bayang tak ayah dulu lagi mah hidung kukuh ju inti pembatan ju. Boleh probari, ro yang kenyang ada kayu lagi. Kak si kan bu si ro, kamu cawe tu kak. Roy le, ji, roy le, kamu ada problem dengan roy le, dengan kau nyai le itu baru nak nyong mak kau nyan. Lanjut, ilo menyong bertele-tele tak nah nah inti pembatan tu pegah. Benewe kena newe gede. Mana, mati si pedro mana? Kamu harus mendengar abaron. Kau mendengar habalong yang inti ni pegah yang cocok yang sesuai kan makna long to mukum. Ha, berarti mana tu pak berarti long kurna ku jelas kau itu kan tu. Pegah juga ya. Tapi mana pegah juga. Mana tak kau hanya kau kau dah. Jadi inti ya dengar ini diperjuang oleh Wali Nanggro harus tak sabar dan harus tak sabar. Jadi kon mudahnya yang berat lawan pilihan pusat ini lawan awalnya di pok pusat gede kena hack untuk memastikan perjanjiannya berjalan sesuai perjanjian. Nah, apa fungsi Wali Nanggro? Wali Nanggro nya kehebat dan nyawa daerah lawan Wali Nanggro. Gedenya parti ke istilahnya ke diakui dalam perjanjian. Maka ada orang hana mempom bapakah. Ada orang ada fikir sensitif punya Malik Mahmud punya pujih. Jadi kon pegah haba ke Nanggro, pegah haba menurut perut roh.
Jadi juga ayah kipur, lun temannya macam ayah kipur kah? Jadi punya lun mah, lun hana lun paham sih bukanan bagiannya kah? Jadi lun tu tanya mak orang fungsi lembaga walinya ni noda cih ayah. Fungsi wali lembaganya sebenarnya sebenarnya kan berdasarkan udep wali nanggulonya kan berdasarkan perjanjian Helsinki. Berarti di atas hanya berfungsi di atas pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh punya gubernur, panglima, kapolri, apa kan polda. Jadi wali nanggulonya nawewenang di atas mereka sebenarnya. Di atas hurungnya. Nah, ini labuh lembaga. Ya, dipilih oleh masyarakat. Assalamualaikum. Tidaknya ini mana hana dukungan untuk memfungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana dukungan untuk tak fungsikannya ini kedepnya awaknya komplek terima ya. Komplek terima nya ini bisa mencopok panglima, bisa mencopok gubernur komplek. Hei terima engkau. Jadi lambat laun menyuruh hana dapat berjuang. Perjanjiannya enggak ada. Mungkin urunya nyoke dengan perjuang. Hei urunya. Jadi dia kadang-kadang harus dihargai kerja orang lain. Banyak ke perjuang. Menyokan dari dasar jika ke perjuangnya tinggal bercut. Mengokohkan. Mengokohkan fungsi wali nanggro. Ini kantor kena wali nanggro kena apa kena. Tapi fungsi ini hanya diakui walaupun perjanjian ke pegawai. Nah, maka ini pakum. Nah, tapi apabila dia aku ini perjuangan kau harus dukungan, dukungan orang Aceh, masyarakat Aceh, dukungannya, dukungannya para ulama, intelektual Aceh. Lada orang Aceh pernah ya ada yang dukung. Ini boleh jabatan tu, bolehnya di imedang. Nah, jadi menyedihnya data peleh lembaga wali nanggro, ikut senang. Nah, salah-salah wali nanggro lembaganya enggak ada, dia kembali kepada provinsi biasa. Ini perjuangannya konsi uro-duro, kadang lepuk put lima lima lapan sampai di pelotong kalau dente jadi, tapi ini harus perjuang aja. Nah, ini dia dah dukung, tinggal dah dukung mentang dia, pun dah berjumpa. Hei, ada untuk dah lobby tabah-tabah saja, ini perjanjian kelih pegawai tapi bisa tidak berjalan. Kita bayangkan. Nah, butir-butir yang singki masalah kedudukan wali nanggro, sini baca. Nyona. Bukan mualim ke DA gubernur. Mungkin DA gubernur mualim tiga bisa memperkuat kedudukan wali nanggro. Apa awaknya sejajar sebuah fikiran. Tujuan awaknya Aceh ke Aceh khusus di. Nah, dengan memperkuat wali nanggro kan lebih mudah. Nah, di istilahnya mana? Nyanya fikir alo, kadang nak fikir alo lain, kadang tanggapan, kadang-kadang dia harus mengerti di lepu wali lembaga wali nanggro jampu. Baik dah fikir, dah buat kerajaan. Ya, setuju, kira bukanya, ya setuju, kira buka. Nah, punya tanggap wali nanggro nya sebuah kerajaan, tanya si Uro tak maki hamu malam mamu panai raja aji keturunan panai aji nyaja aji, tapi ni hanya mumpung pupuk si wali nanggro. Sebuah kerajaannya, sebuah lembaga ya, yang tertinggi di Aceh ya, you know. Yang menyodanya orang Aceh harus dah dukung. Tapi menyodanya hanya cinta ke Aceh, dia dah peleh, dia dah peleh, dah berjumpa, ikut galak. Nah, jadi dia dah beri, dia dah bergalak abang-abang. Walaupun bodoh, dia orang Aceh harus dah dukung. Hanya boleh Aceh kembali ke tengah orang Aceh. Hanya lagi ni, hanya politiknya ke pemainnya. Nah, dia harus mumpun setiap lembaga yang berpedang fungsi punya puji harus mahu tujuan. Mana kata ratu-ratu je pun yang enggak juga orang pun. Adik-adik jauh-jauh je. Dia kalau yang enggak ini, ini politik orang Aceh ada lebih daripada anak mit habis. Ayo, nanggapan pusat-pusat ke itu orang putar ada yang. Nah, katanya kau orang politik sebab. Orang politik katanya mentang tingkat rendah, tingkat bawah mentang. Mentang je putar. Okey lah ya, yang lagi yang tajuk kurung lain ni. Apa Prof Hari pernah tanggapan, Iwan? Cuma yang lain. Okey lah nanggapi, saya kan yang seperti secara yang kaget depan juga. Tetapi, ha, kalau nak solusi kalau nak
kan? Ada apa yang dipegali kan? Yo, silapih hilai kan? Man solusi jalan keluar di dalamnya. Lanjut aja, baju-baju sepo man. Benak, oh, dulung kontrol benak apa? Uri lah lah bro, untuk kena untuk rupu tu menak tu. Jangan bergerak benda rumah putih, kosong luar, kosong sana. Saya tak lagi ku DJ, untuk kena ya Eru. Ya, kosong luar benda rumah, kosong sana RRI tu bo. Baju RRI tu, serang RRI, yo yang marah ke? RRI yo kuat, RRI yo tak nak marah, uleh ke kamu kaku tu no uleh yo. Lo nyona tinggal lima ni, aku dukung walim. Dukung. Assalamualaikum. Salam. Izin macut tengku. Salam. Ya, jero. Lanjut. Tanya kan nak lu dengar gekun le. Ayah hanya hai bau ujung lu dengar masalah politik kan. Masalah kiban tanya politik. Dibanding ke lawan mesti politik di Jakarta ilung tinggal mesti ilung sang si cocok lagi beliau pega punya masalah politik kan urung ikut Amerika yang murno ikhlas di kuliah bidang politik dan sebagainya. Jadi pada saat beradu politik danyo makin nuro makin dalu danyo makin fit danyo pada saat lu ilung makin dilaji lagi danyo main dari tambang nah. Wadai tamp tarik tambang awak makin tanya om taju beri lawaknya dulu makin tanya om yang bela yang inti orang nak pegah pu inti aju pupu nak putar kena nak putar dia yang inti nak sampaikan pu ide dan gagasan. Benar benar kan ni wadai kau pegah apa benda kau hilai tanya tak dengar ide tak cok kesimpulan yang toh yang betul punya nak kau aju aju kau nak pegah apa rasa yo yang tujuan dan nak pegah pu nak mayang pun nak mudah kena. Gak isi nak utuh isi nak. I prop, I prop. Hero luar, kamu di dalam yang pegang hero punya mutuah. Kan dia pihak betul. Baik goyang, baik goyang yang meram. Kau goyang, maksudnya mana, mana, mana kuat kah? Prop barinya, kau menekan ulungnya, kibar jarak. Kau tak boleh marah, merah, sebagai orang tua. Dan aku tak film dono. Gaknya si parah-parah dia bawa tiga. Don, mono. Kan dengar dengar yang begah le hamba Allah le pro parima buah men. Silakan hamba Allah. Jadi kan ilung kan punya pandangan lung dia kat nyampangan cocok. Jadi punya lu fikir ditanyo beli dengan manipulasi yuku pu yang nyata mendang de hasil contoh katanya nak kesejahteraan bagi rakyat maksudnya nyanyi katanya tak sasaran untuk kegiatan hukum baik gaduh lagi politiknya politik je lagi nyalung lebih kepada urung tro lapangan kerjanya nyan mendang tak usaha ku berangkat so yang du nyan mendang kesejahteraan rakyat nyalung nyan mendang baik gaduh umat ayu tak menurut tokohnya tokoh je tapi bukti nyata perle ulung ke maka je ulung orang yang terlibat dalam tim set yang harus sapu maka keinginan bukti nyata menang sesuatu yang ii menang dan dari lu yang lupa prop prop yang kaji hutan rumah tak ulung cuma menghargai cuma apa yang sampai tapi watan erum bulengka bertambah erum guna konsep kengka watan gepegah le ayah kiper guna apa yang sampai ka dengan kutu lelo solusi solusi nabi kupun nak iming-imingkan pembahasan solusi mano menyo tanya abak lon solusi nyo tanya abak lo menyo boleh solusi tanya harus ayah kiper mah nyo hana titi lembut le yo kakri yo kara-kara pobelah kapan-panah yo bebas ya ya betul yo kenapa telah kenapa telah lampu demo gah gah okey. Yang penting budget aja kupi tak bawa gelah dua ya lah masalah. Masalah pegah apa boleh habis ni kupi dia tak bawa gelah dua. Tapi jangan baper ya. Jangan buat. Ya ya kiper di bahari belum puba boleh beno. Jadi pegah gelah gelah. Ha ya kasih si pernah. Lanjut lanjut. Mau balik solusi jino solusi sebagai dia orang Aceh ini hana jalan menyo hana jalan untuk dilanjutkan perjuangan menyo dia hana dah pilih malim. Apa kena pegah apa? Ha. Apa ni? Apa ni? Ya, pun kan ni apakah? Nyambek ni apa-apa perjuangan dalam politik.
kau hanya bagian politiknya, bagian politik pemilihan gubernur tabah mentok untuk kemakmuran bang anak Aceh, kemakmuran ekonomi Aceh, mendongkrak kembali ekonomi Aceh, menaikkan kembali elektabilitas pendidikan Aceh, memperbaiki proyeksi-proyeksi kesehatan di Aceh. Beli tabah perjuangan nah, seolah-olah berbahaya perjuangannya untuk melanjutkan lo perjuangan yang kali ikut, sedangkan damainya kan selesai nali menyoba jadi itu banyak perjuangan salah tanggap yang dimaksud perjuangan kau berarti harus saja memperanya perjuangan jino pun perjuangan tengah perjuang kemakmuran rakyat Aceh atau perjuangan Aceh walaupun dia di bawah NKRI. Ayah bahas ajinya ke perjuangan, bahas ajinya untuk menstabilkan kembali perekonomian di Aceh, untuk mendongkrak kembali perekonomian di Aceh, yang setuju menan dia ya. Allah RRI ji. Ini mano ji kan bicara mendongkrak yang wapil ton untuk mendongkrak ekonomi teman-teman mendongkrak yang wapil. Ya, Pak Haji. Bayar nama kredit tukar raya. Ini dalam perjuangannya. Orang untuk menanjutkan perjuangan, orang yang berat. Yang kan menuntut elemen, yang kan merupakan perjuangan. Orang yang kerja, yang banting tulang, yang merupakan perjuangan. Orang kan untuk mesejahterakan orang, orang usahakan untuk mesejahterakan, yang merupakan perjuangan. Perjuangannya bukan semata untuk berperang ke, perjuangannya dengan pikiran. Dengan tenaga, kira perjuangan. Orang nak utak, berjuang dengan utak, dengan pikiran supaya kesejahteraan masyarakatnya itu perjuangan. Jadi punya menongkrak, jadi dia dah pegang menongkrak tu, dah menongkrak yang lebih Newton mahal. Benar dongkrak yang lepoh mahal, mahal yang menongkrak. Ya, 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 betul. Yang penting lagi ada di Ya, yang penting memang pun. Gas. Oh, siapa yang berbual? Masalah aku salah kata, aku salah kalimat tegak. Ya, ini pernah yang nalih. Lanjut. Dengar aku fikir, yang punya kenang kopi, yang punya talah sabah mati. Kalau kau jalan gubernurnya, lu akan long it sebagai pengganti gubernur. Jalan. Menyaron gubernur nyan leni kegan menyaron jalon leni kegan tapi uno segala mendon dukung ni ngapi ti dami ti long le ku cocok pro sini buka probari oh probari rok punya ana probari nukang simak ana cocok ana apa ka dengar probari yang pertama menyalong terpilih sebagai gubernur long akan long basmi madu dengan sian Aceh bekna dengan sian ni. Jadi kita urung nanti dah sampai baru dah pegang pasport dah kirim usabah nanggro yang bermakmu. Yang kedua, long akan long tingkatkan ekonomi Uraceh. Long perjuangkan ekonomi Uraceh bermakmu mandu akan long pegang pelabuhan bebas Sabah Beraya di Laut Tawa di Kingon. Yang kedua, akan long pegang pabrik untuk meningkatkan ekonomi menampungkan tenaga kerja, long pegang pabrik pimpus mandu. Ketika kamu betul long pegang pabrik pimpus supaya binatang-binatang tu cuai dan pimpus. Jadi airnya je ke pupuk je dah ekspor luar negara. Hari yang dah double law dengan pabrik kacang minyak angin. Ih bunga Hura Aceh mendung tu dengan kacang minyak angin tak ekspor ke Eropah untuk ke bibit minyak dah. Alinya masalah ke tampal batas orang garu-garu dum yo nyadung insyaallah terpilih sebagai gubernur untuk batas desa batas kecamatan batas kabupaten tacek langit tu jadi hana gudang betok ba imbu boleh bagi dedet jadi dayo hana dapake orang lain tu yang lele betok jadi langsung langit tacek alinya untuk kesejahteraan menghemat biaya mesti na orang yang permoh sakit urina ke sakit baru benar tim analisa tu. So murah dengan dapur kahwin lain daripada dengan dapur baik perumah. Banyak dapur baik perumah lebih mahal dengan dapur kahwin lain. Ya. Jadi yang apa-apa inti ke pekerjaan pokok yang akan dong kerjakan tu.
Nyan mi elong terpilih elong ni nanti serta huru gereja setiap dinas-dinas mandum akan long gereja huru inang yang kedua dua yang datang lepuh datang mandum yang kira pun Eropa. Jadi dah pertama yang yang muda-muda supaya anak-anak semangat gereja. Nah, kibar yang perabari cocok. Ya, menyobak long secara pengetahuan. Karena yang Roni sampaikan 50% tercangkup sesuai dengan kapasitas Roni. 50% hanya sesuai karena dengan kapasitas Roni. Kan mengutung-mengutung Pak Roni Pak Keci. Kan leng-leng jauh secara pengetahuan. Takkan. Karena grade sidro gubernurnya terbatas. Kecuali kementerian bersifat non kementerian dan kementerian. Berarti anak dukung, anak dukung berarti Ropa Kecik ju. Hana bicara kementerian untuk menyelakan masyarakat, untuk membuka lapangan kerja untuk Aceh, anak muda anak lapangan kerja, tidaknya akan tak krok gunung mendung dadah laut supaya lapangan kerja anak luar. Mencocok ah. Mencocok apa ana? Cocok, cuma kan berdasarkan pengetahuan, karena kan setiap gubernurnya kena kapasitas roh yang bisa dilakukan, dibatasi. Jadi gubernurnya dibatasi, hanya kecapuk mendung. Makanya kena lu bantah pun yang dipegah di ayah ayah kipur bunuh. Seolah-olah bah gubernur itu guna utamang politik. Hanya ikat ikut gubernurnya hanjut main politik berbicara tentang negara ini. Lo gubernur itu kau hanjutnya hanya berbicara kegop leh. Jauh kandidat lo. Ya 50%. 50% tercantum tu yang Ron sampaikan. 50% ni kan tugas Ron ni, tugas kementerian. Contoh je pelabuhan. Pelabuhan hanya dilakukan oleh gubernur. Yang yang paling-paling gubernur sebagai saksi to kangka yang bisa lakukan membuka pelabuhan kementerian luar negeri dan kementerian dalam negeri yang jalankan masalah buka pelabuhan. Pak Kecik, gubernur hase kan tugas gubernur lah. Gubernur untuk ya perisa je. Contoh je lagi mi goreng tamah Haji Namoto bacu kena tamangan mi. Jadi untuk melengkap iji gubernurnya. Tapi yang menjalankan kan sidro gubernur. Munyo ne pegah drone ne buka pelabuhan neba hana sesuai. Maka je lu cantumkah dalam pengetahuan 50%. Di Aceh je dia coba probari dan di Aceh je gubernurnya pegang diplomasi luar je. Bang RI. Assalamualaikum. Salam. Prof, kamu tu ya yang haram, ayah muharam, engke mau pegat pelabuhan bebas di Laut Tawar. Tak dukung, lu tak dukung. Apa kecik? Yang menyorong gubernur, ha? Lu tim ses terdepan. Ya, bagus sih, bro. Oh, ni. Ya, menan prognya kamu buka pelabuhan bebas di Laut Tawar, bro. Ya, menan di prof. Ya lanjut. Loading. Hai bro, man gue buka pelabuhan di Laut Tawar, pelabuhan bebas kan untuk yang AI-nya kan om kamu kupin tu om kat awak minta aku dapi itu kan menang ni. Bang RI yang buka pelabuhan kan. Walaupun balik kata dibalik sebaliknya kata walaupun geken bunuh ita kengen kan kah bala usnya tetapi yang gak menyukan geken pelabuhannya ini kabar sifat antar negara dengan
Ya kan? Nah, jadi punya bersifat antar negara tetap iji antara Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri. Men gubernur pun kapan kita? Hanya di Aceh beda di Probari. Aceh beda Probari. Untuk kemana? Di Aceh beda. Eri. Probari bang. Eri. Kapan kan? Kapan kan? Lagi daya bubur kita anak-anak tika. Anak-anak tika bila kita bubur. Udah Aipro. Aipro yang kan yang pagi cik dengan pagi cik je ke gubernur. Yang tengah kebuka lapangan terbang internasional lidih di Benar Meriah. Ya. Yang setuju tanya tak pendapat. Jadi setidak aji kan nanggro-nanggro. Tanya orang maju dengan lapangan bebas di... Di tadi kita cara kita buka kapasitas gak yang terbatas. Nene baca lero ni kapasitas roro do gubernur. Nek pilih gubernur gak pilih lero ni. Nene tukung tugas-tugas gubernur. Mono prof, mono prof, bacut, bacut. Cina punya pegah juga batas gubernur berkibat sebab kedainya daerah Aceh daerah otonomi prof padu ayah ayah prof mampu kehan dukung rumpak kecik je ke calon gubernur nya pak kecinya je ke calon gubernur prof betak makmu nya macai ah otak mampu koknya kan hana payah merempak aja judan ju tak hebat jalan ju ayah kecik ya tahu ya kecik mancur nepi aku nak boleh aku ah pu payah harono pihan dukung. Lo nggak buka nyogok nyanjok calon, lo ni ke tengok. Nyobong buka lo buka, manyok nyok antara dua nyok hana ke. Baik ikut untung lo, bagi orang ngomong ke. Nah, mana di pro. Ya, ya. Lawa barakatuh, ya. Ya, kipu ditanya udah mah pakai mari. Lo menyelagi bang pegangan. Yang kurang uli bawa tiro pimpinan masa di Aceh je, Pak. Simpang jalan je. Hai merakyat ku salah. Kemenan Pak Cik, Pak Cik nyokai kai lai kai tantang lur Pak Cik. Oh, gimana cara yo? Nya Pak Cik yo. Pak Cik yo kan jadi gubernur. Oh, betul sih nya nya biru ah, gubernur Mancur bae tahu. Ah, pacu nya nyo berang, nyo sebab nak penonton yang kader doktrin dengan kurikulum kan enggak. Jadi nak pegang hampa. Jadi walaupun disebut balaut bala utabu nandi takingan. Jadi atuh nama yang geken investasi geken iji mengenai tetap menghanjut dilakukan cah unuk oh keterang leh urung di gedengonyo ke. Jadi antara kerjasama dalam nanggro dua nanggro hanya kapasitas gubernur. Gubernurnya hanya sebagai pemamek kuah tau. Muyo ibarat getanyo mie goreng ajinomoto untuk pemamek kuah. Yang gubernur ya tu kan. Betul le. Di penonton memang. Halo halo Haji. Bukan dua, ada bawa berah, nak bawa bari, wah nak bawa bari, bawa bari je kan. Dia punya Pulau Bari kat dekat internasionalnya atau pegah abalu. Itu kan kaya kalau lu buat pintu lampu lu. Lampu yang pakai tentang. Dia lampu dia pakai tentang yang kan nilahi dalam dengan PBN ni berat. Dengan PBN 86 liat jalan jauh lampu lu. Yang kan kakak ini yang kan sekitar 88 buah kakak. 86 liat tu dia. Yang kan awak kementerian berat. Jadi lu kan tahan perusahaan, tahan perusahaan berusaha. Dikerja di Alhas ya, biar urus pai gede long jangan dengan Pak Idi kiyo jak jemat ya urus pai BBM. Jadi pada jam terangkat Pak Kecik tiap long negapi pu yang roh dilakukan kan hanya Tuhan ka dengan long begah le ka dengan long begah le kurung pasai kanan kurung pasai dengar lebari nyen pasai kanan jin e pasai arah nyen pen 27 miliar ya. Dan ni long ya urup dengan Pak Muhadi dengan dinas
pangeran raja udara pada ya long dan long gereja long gereja hingga malhe mendemung inan dia di kecamatan Ibong yang di Kubung Pateh yang berdongak yang pecah ini pakoran lebih je. Jadi untuk mengurus APBN si timi jemput bola jadi kan pemerintah daerah yang jauh yang lebih ke Jakarta yang kan semata-mata tugas tugas kementerian jika berdasarkan surat permohonan dari daerah. Nah, lagi surat, tetapi lagi surat meter, jadi surat meter menyanai pegawai rekom oleh gubernur, hanya pegawai surat meter salah dengan undang-undang. Menang ciatranya di APBN, APBN menyahana perencanaan dari daerah, peng perencanaan harus ngepeng daerah ibu, walaupunnya APBN. Mesti dia juga kena perencanaan, lengkap perencanaan. Ajukan sampai lagi DAK dana alokasi khusus. Yang menyahanakan survei kondisi perencanaan pengawasan dari peng daerahnya hanya ibu peng DAK. Peng DAK-nya adalah APBN, dana alokasi khusus. Jadi nyo lu pegah hubung yang kumpul mendang urus hana kumpul kadingka internasional lu ha nya hana roh dengan api. Ah. Itu dalam lu be pro internasional pro dalam mengroh dong ya. Ka nyo lu tanggapi di yang pu yang disampaikan le pagi berdasarkan pengalaman gayan. Ilong jut tacok manfaat betul ji pu yang sampai kali gayan jut tacok bermanfaat tetapi jalur yang gepegah leganyan kengka nyan itameng dalam kategori bisnis jadi tujuan gubernur untuk mensejahterakan rakyat ujung-ujung membuat bisnis jadi mendedah bisnis kiban yang bersifat bermanfaat kepada masyarakat kiban namun semua mahasiswa anda melakukan ambil bisnis. Oh ya, hana mupom gangga. Kaji balik mupai betul. Bener purung rengro ni. Jangan lagi apa Arman. Bukan begitu jalan. Bukan irigasi. Bukan nyan kan. Nyan merupakan bisnis kan. Pegat jalan, gangga. Iji pegat jalannya, gangga. Kan apabila karena iro ni nak dipegak tipu-pu contoh je iro ni tujuan nak dipegang perusahaan ataupun sawit contoh je bangka jadi ditanggung oleh perusahaan jalannya yang itamang dalam kategori bisnis je cuma mempetik tau seolah-olah jalannya bermanfaat kepada masyarakat beruntung kepada masyarakat dan kepada ke arah bisnes. Jadi nama manfaat inan. Kamu berjalan ke pegah pu bisnes pu bisnis. Sebab bisnesnya dengan bisnis ni beda. Mandua sabahan betul ji. Karena waktu ini pegat pengurusan yang secara khusus di rekor ni. Nanti pegat musyawarah waktu ini pegat atanya mana kan? Hana kan? Ha. Watan pegatnya nan pegat musyawarah secara 20 level daerah. Hana kan? Bukan secara kan program dong pelabari kan program long pegat pelabuhan bebas untuk di Laut Tawa untuk menghindari pajak nangro jadi untuk apa idamang dari idamang apa yang dari laut dasar Laut Tawa ada pasang pipa benci di dua buah pasang pipa Tambah dubin. Jadi kan untuk menghemat untuk bajet icok pajak negara untuk menghematkan biaya kewangan daerah. Jadi kan mungkin dia awak kewangan dia ya icok pajak negara dia ya, dalam pipa pokok dengan rembut. Yang batu kena hidung kalau ku kaji dia lagi baik. Caranya baru analisa long yang tok agak ada uji. Itu yang akan usahakan tu musim kuang dah usahakan tu. Ayah antuk mi ayah. Ka lanjut ayu urung-urung macam-macam siapa. Cuma ilong-long bi penerangan secara akan gelung. Ilong hanam yang kau dengan peribadi itu. Pu yang mu sampaikan ilong walaupun pahit tetap mu sampaikan. Oh masalah urung yang hanam pun nak merna baik nak pukul-pukulnya. Pu hanam sadar ni. Ya kan? Pun tulisan leh, lihat lisan, lihat sikap, panek tak perlu menunjuk gerupam gerupu maju.
Ya kan? Pembuh ke pengajian benarahi manfaat masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kaputo ya Prabadi, kaputo ya, lanjut gas. Tapi lung Prabadinya agak rada mucuknya, Bro. Oh anu Bro, lentangnya agak mendukung macut lagi si onjur begahnya kamu buka pelabuhan bebas nanti takingon. Ini sangat setuju Prof nyonyo laki mah baru nyonyo Prof kah? Ya, ilo memang hanalu napikan. Asai setuju kiban kun urung ro ne. Gangga. Be singah wate kamu cucu tang ti nak ne apa ini ya peglah bak lo. Kamu cucu tang ti. Tang ti kiban dan ne peglah halam kamu cucu. Ya, ya. Tablo la eh ne ju. Tang ti mencucu tu nak peglah. Kau nak pegah sang tim cucu ni Aceh. Si pegah dah. Melakukan urung pungo. Kau nak buat bila awak tawa. Lebih lagi orang buat orang buruh kena pegah. Bro. Ke bro. Mampu ke pegah daripada kecil kan. Kan dia pegah pelabuhan bebas hidup tawa. Yang kan sama asyik lagi tak tuek dalam angin. Kita nyawa. Mari bahan tak dukung dia akan kena baru. Bisa aja adik. Kelongan ngebong, kelongan baik deh. Oh Han. Yang sampaikan lebih kecil bisa jadi kita usulkan. Tujuan-tujuan kan untuk tarik anggaran. No kan? Bisa jadi. Kan benda pekehan jadi. Bisa jadi. Hana benda yang hana jadi. Ya saya tak oh pelaku dumban je dia tanya. Maka ji kukun bisnes adalah dunia yang paling kejam dunia adalah dunia bisnis. Tidak mengenal siapa-siapa Enan. Namun pun partai yang dunia bisnis kampoliti. Hai apa bobo? Baik kena-kena balong dua buah empang. Pilkada yang kan bisnis kampoliti ya. Bisnis kukun. Bro ni nasi M. Dia calonkan anggota dewan Enan. Dengan contoh bayangan paling umur aku pegah. Watai lagi nak jipan lah aku pegah. Kau kontrak dengan Aceh pegah Prof. Politik ke politik urung roh ni. Aku dah kontrak dengan Aceh Prof pegah. Tak buat mandum perduin. Lanjut orang-orang lanjut sapung. Pak orang-orang Aceh lah yang kamu ku ada pedang pesantren mendum, dah perlu lebar tuin mendum ke luar Aceh. Oka babang lu, oka babang lu, mukalang kalam le, mukalang kalam le. Oka ho yo. Abang buat ya, izin lebih nak apa macam ke ban, nak buka petang kelas dulu Aceh, nak perlu perduin mendum, biar mencawa-cawa boleh ya. Ngampiru. Ngampiru, macam mana, cuma tau jalan gubernur. Ya, buat mendum, buat aja mendum. Aku ayah tahu calon gubernur ni tak pegat patan tren seluruh Aceh. Ni apa kesik mana pegah, ni kesik mancur pegah mana. Ni apa nyanjuk gubernur, kemudian pegat pada bahan bebah, ni tak tengok pegah. Mampun ni dua ruang calon gubernur, ni pegat patan tren man seluruh Aceh, patan tren ni pegat mandu. Cipan. Ya, perabuhan bebah enak pun nak rong, aku perlu kampai ke dia mah je. Tak kampai je ijak, nak rek ijak. Hanya nak jalan tu keruan. Nah jalan tu keruh gua. Yang kan kali nanti yang kan, nanti dah pegang perahan yang buat, nanti jadi. Dan dah terancang. Dah pasang bipa, mendung negeri kan, bipa kunci. Nanti kan tak boleh jangan dulu. Nanti kan tak boleh jangan dulu. Jadi kan yang ada yang gepu dah pegang pelabuhan bebas di laut awak. Gepu harus dah pasang drong. Untuk pertama apa kesih bagi kami angin lahir bupai. Kamu angin kan ada ibu mi angin minum.
Minyangin kena bang, perusahaan minyangin kena bang. Ini anu bang, ikat lawan. Ilam dingin, ilam dingin, ilam dingin. Ah, ilam dingin kena ya. Kau ilam dingin, kau ilam dingin ya. Ilam cuk, ilam cuk. Buat bayi belum lagi. Nen, nen, nah, kan ilan cuk kayak begitu nyan ya kan nyan produksi si ton 50 boh boh barel minyak ni. Nah, benar. Apuloh, apa gua kumama menu gelar tu, apa gua menasi aji, bagaimana jadi menasi aji, apa gua kumama menu ini. Jadi,